Okay, ni kita punya charging punya dock, charging punya hub. So sekarang boleh nampak hub ni untuk 3, 1, 2, 3. Kat sini dia punya plug. So untuk power brick ni kita akan plug dulu. Okay, make sure connector dia masuk di tempat yang betul. Okay. Okay, yang ni akan cucuk dekat sini. Okay, di luar sini boleh nampak ada satu USB. USB ni untuk ni lah, untuk controller. Okay, so let's say kau nak charge kau punya controller. So USB ni yang lama punya 2.0. Okay, so yang ni akan masuk ke dalam ni lah, USB-C masuk ke dalam. Okay, so inilah setting kalau kita nak charge. And then ni drone punya bateri. Okay, kita charge masuk. Okay, so kat sini kalau beli 5 combo kita dapat 3. So 1, 2 dan satu lagi 3. Tapi kita akan charge satu-satulah. Memang setting dia macam tu. Selepas satu yang first bateri ni habis, followed by kedua dan ketiga. Okay. Okay, sekarang tengah charge DJI Mavic 2 punya bateri. So kat sini boleh tengok charging hub ada 1, 2, 3. Berarti ada 1, 2 ni daripada ada stiker, sebab daripada drone tu. Dan ketiga, so ni wire pergi kepada dia punya hub, masuk pergi controller. Lepas tu satu lagi akan bawa kepada dia punya dock lah. So boleh nampak sekarang berkelip. So yang berkelip ni masuk dia tengah charging. So bila kau letak satu lagi, okay, dia akan belip sekali, itu dia mati. Okay, aku letak yang kedua, ketiga pula. Sama juga. Okay, so kat sini kali hijau blinking, maksud dia connection okay. Dan ni tengah charging lah. So sebenarnya setting dia memang macam tu, dia akan charge one by one. So lepas ni habis, kita tengok pula lah yang mana akan charge. Okay, yang dua ni memang tak charging lah sekarang ni. So memang betul dia pointless, tapi at least bagi convenience lah untuk kita tinggal. Tak payah nak datang letak satu lagi, letak satu lagi. So at least lepas satu habis akan charge next one and then next one. But aku tak sure yang mana satu dia akan charge. Okay, kita tengok yang mana akan charge musim depan ni. Okay, untuk ni controller masih tengah berjalan charging. Okay, tengok dah sejam lebih, ni dah penuh. Tadi kita start dengan ni, tadi dah penuh. Ni sekarang tengah jalan pula. Okay, so aku tak sure lah sequence dia macam mana. Kan, adakah dia ikut siapa yang plug dulu, dia dah detect siap-siap siapa yang plug dulu, ataupun dia ikut paling rendah ke atau paling tinggi ke. Aku tak pastilah mana tu. Kita tengok ni berapa. Okay, masih 1.5. Okay, ni dah penuh. Okay, so yang ni ambil masa dalam sejam lah, daripada 1.5 ke penuh. Daripada pukul 7 pagi tadi sampai pukul 8 lah sekarang. Okay, sekarang ni pun dah habis, controller pun dah habis sekarang. So kita tunggu untuk next bateri pula lah, berapa jam lagi. Okay, okay, kita tengok tiga-tiga. Yang kedua sudah habis charge. So sekarang yang ketiga pula, sekarang tengah charging. So ni dah habis, yang ini dah habis juga. So aku baca manual tadi, recommended tinggalkan, jangan tinggalkan. Kita kena cabut daripada dock. So ni pun cabut yang kat luar. Nanti kita tengok kau apa pula habis. Okay, so dah habis tiga-tiga. Boleh cabut, just double check. Okay, yeah!
Okay.